Tip daun bawang biar nggak cepat busuk ya, dibersihkan dulu, habis itu dicuci, setelah itu ditirisin sampai benar-benar tiris ya, sampai nggak berair ya. Nanti baru taruh di dalam kulkas. Oke. Nah, seperti ini guys, setelah dicuci bersih baru ditiriskan sampai nggak berair guys ya. Selanjutnya saya mau nyiapin, bikin bawang goreng ya, bawang putih goreng. Nah, bawang putih goreng ini diiris pakai food processor ini guys. Oke. Nah, ini bawang putihnya guys, jangan lupa dicuci bersih ya. Kalau cuci bawang putih, dicuci bersih, dikasih garam guys ya. Dikasih garam. Oke. Setelah itu ditiriskan. Setelah itu digiling. Kita cek hasilnya yang sudah diiris guys. Oke. Nah, ini hasilnya guys, bawang putih goreng. Bawang putih goreng ini di sini dipakai buat bikin bakso, buat bikin adonannya bakso guys ya. Jadi adonan baksonya itu di sini dikasih bawang putih goreng guys.